Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Mary Christina Rungkat MSI. Bahan bacaan pagi ini dari 2 Raja-Raja 10 ayat 30 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat baik kepada keluarga Ahab, tetap seperti apa yang dikehendaki hatiku. Maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai dengan keturunan keempat." Judul renungan pagi ini, upah melakukan kebenaran dan kebaikan. Bukankah harapan seseorang melakukan sesuatu adalah mendapatkan hasil yang terbaik untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baru dampak lainnya juga untuk orang lain di sekitarnya. Misalnya, seorang mahasiswa yang rajin masuk kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar giat agar nilai tes baik, akan mendapatkan hasil yang terbaik pertama-tama untuk dirinya sendiri. Hasil yang baik ini pada akhirnya menjadi kabar sukacita juga bagi orang tuanya. Melalui pribadi Raja Yehu, kita belajar bahwa apa yang dilakukannya secara personal sebagai raja di Israel Utara berdampak sangat baik bagi keturunannya. Bahkan Tuhan menjanjikan sampai kepada keturunan yang keempat. Yehu dalam bahasa Ibrani berarti Yahweh. Itulah Tuhan, merupakan raja ke-10 dari Israel Utara yang merupakan pendiri dinasti kelima di utara. Yehu berhasil menjadi raja setelah mengalahkan Yoram, Ahazia, Ahab, dan Israel di Yisrael. Pada masa pemerintahannya, Yehu membunuh para imam Baal dan merusak tempat pemujaan Baal. 2 Raja-Raja 10 ayat 18-30. Hal ini sangat baik di hadapan Tuhan, bahwa Yehu melakukan hal yang benar, bahwa yang disembah hanyalah Tuhan, bukan Baal. Apa yang Yehu lakukan berkenan kepada Tuhan. Hal ini sangat baik bagi dirinya sendiri. Tetapi bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk kaum keturunannya. Sungguh tidak menjadi sia-sia apa yang baik dan benar yang dilakukan Yehu. Seringkali kita terlalu banyak berhitung untung rugi saat akan melakukan hal yang benar dan baik. Seberapa besar keuntungan yang akan saya peroleh dengan melakukan itu atau ini? Benar begitu, bukan? Belajar dari Yehu, mungkin saja upah dari perbuatan kita yang benar dan baik tidak langsung kita rasakan. Namun percayalah, itu tidak akan sia-sia. Ada cara Tuhan untuk membalas kita, melalui orang yang lainnya, atau bahkan pertolongan Tuhan bagi sanak keluarga atau kerabat kita. Marilah berkomitmen untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan apa yang baik bagi orang lain di sekitar kita, tanpa memperhitungkan untung ruginya. Upah yang terbaik sudah disediakan Tuhan bagi kita. Selamat mempertahankan perbuatan benar dan baik. Refleksi pagi ini, tetaplah berlaku benar dan baik. Jika bukan untuk kamu, pasti untuk keturunanmu balasannya. Doa pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menyukakan hatimu. Amin.